Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokdi Raska. Oke, cuy, kali ini saya dapat kesempatan kembali lagi ke Stadion Gelora Bung Tomo. Nanti kita coba tengok bagaimana sih view di tahun 2023 terkait untuk supporter VVIP. Jadi kayak gimana, kita coba tengok kurang lebih untuk ruangan VVIP untuk penonton VVIP di Stadion Gelora Bung Tomo. Yuk kita jalan-jalan di Stadion Gelora Bung Tomo di tahun 2023. Oke, jadi kita jalan-jalan di Stadion Gelora Bung Tomo khusus VVIP di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita jalan-jalan, kita putar dulu kameranya. Nah, ini ruangan VVIP. Nah, kita masuk, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, kayak ini ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ruangan VVIP, ruang tunggunya, ruang view-nya adalah seperti ini. Wih, keren, cuy. Jadi back official. Nah, ini Persebaya, cuy. Ini mungkin akan digunakan oleh Persebaya. Nah, ini digunakan buat sekarang latihan PSMS Makassar. Nah. Jadi ruang VVIP view-nya nanti yang bagian belakang kayak gini. Masih bisa tengok, cuy. Nah, masih bisa tengok, cuy. Nah, ini untuk VVIP. Kita jalan, kita coba tengok untuk view-nya, cuy. Untuk VVIP, cuy. Nah. Jadi kalau yang di lane nomor 2, jadi ini tinggal ditekuk gini ya. Nah, kita tinggal duduk. Dan view-nya kurang lebih kayak gini. Nah. View-nya yang didapat untuk baris kedua kurang lebih kayak gini. Ini bisa buat cup. Nah. Ini buat dudukan, jadi buat cup minum bisa ditaruh di sini. Yang jelas view-nya kurang lebih kayak gini, cuy. Bisa tengok. Nah, untuk yang di bawah, cuy. Kita turun dulu ke bawah, cuy. Ini VVIP ya. Turun ke bawah. Nah. Kita buka. Kita duduk. Wah. Jadi view-nya keren, cuy. Baik mau tengok untuk tribun sini ataupun tribun di depan, pemandangannya sangat jelas. Nah, ini pemandangannya sangat jelas, cuy. Wah, keren banget, cuy. Jadi karena ini kena panas ya, cuy. Jadi kalau kulit kena panas, jadi wajar. Jadi emang panas di Surabaya ataupun di ini emang lagi berat-beratnya. Nah, ini proses latihan. Yang di bawah ini VIP. Ini yang VIP ya. Jadi di dalam ini ruangan tidak boleh merokok, di sini pun sama ya. Di sini tidak boleh merokok ya. Ada sudah ada kodenya. Tidak boleh merokok. Ruang VIP, jadi mungkin ruang tunggu. Kita bisa buat makan di sini, jadi sambil nunggu bisa atau sambil tengok juga masih bisa ngintip-ngintip. Nah, masih bisa. Yang jelas dia ber-AC, cuy. Reinforce. Jadi untuk ruang tunggu yang bukan ruang tunggu sekali lagi, ruang VVIP, ruang penonton VVIP yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, ini ya, cuy. Jadi view-nya nanti kayak gini, cuy. Wah, keren banget, cuy. Keren banget ini. Jadi di sudah ada yang kayak gini ini berarti sudah dipesan ini. Ada pesannya reserver. Nah, kita jatuh, kita tempelin lagi. Nah, ini yang jatuh. Ini ada tulisannya DBL Indonesia. Sudah ada yang mesen, cuy. Ada yang mesen. Oh, ini dari official Antaning, cuy. Kapal api. Jadi sudah ada yang punya ini tempat duduk. Jadi tempat duduknya kayak gini, cuy. Kita duduk. Nah, mantap, cuy. Jadi ini lagi teman-teman PSM lagi latihan, cuy. Nah, kurang lebih kayak gini view-nya. Mantap. Kita bikin closing statement sambil duduk. Alhamdulillah, kembali lagi kita dapat ini untuk berkunjung ke Stadion Gelora Bung Tomo menyaksikan karya putra bangsa kita membangun venue untuk sepak bola Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan terkait
Stadion Gelora Bung Tomo, khusus ruang VVIP penonton yang datang untuk Stadion Gelora Bung Tomo. Sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa buat teman-teman, kita junjung tinggi solidaritas. Kita harus saling menghormati, saling menghargai tanpa harus melukai. Pertandingan kalah menang itu biasa, yang penting solidaritas tidak boleh terputus karena hasil kalah atau menang. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan. Sehat selalu, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.